dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gua kece, 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 gua kece. Jangan lupa ya, nanti akan ada kuis antara bintang tamuku, tapi penonton boleh ikutan. Jadi nomor teleponnya nanti akan ada, kalian tinggal telepon ke sini nanti boleh ikutan. Oke, ada hadiahnya loh buat penonton loh. Aku dengar kabar Fanny katanya mau pindah ke Surabaya, benar? Enggak. Suami kamu di mana sih? Suami aku asli Surabaya, emang benar. Tapi kerja di Jakarta? Kerjanya di mana aja kalau lagi ada kerjaan gitu. Sama kayak aku dong suaminya. Aku juga gitu, hari ini di calling di mana nih gitu. Wih, jangan-jangan bareng kan kerjanya. tapi enggak ada pindah, enggak ada rencana-rencana pindah enggak. Atau gimana? Enggak ada. Kamu selama nikah itu udah ada berantem-berantem kecil enggak sih? Atau masih mesra terus nih dari semenjak kalian nikah? Masih ditahan sih kalau mau berantem. Misalnya gini, tutup botol apapun. Kecil-kecil kan. Aku maunya tuh ya udah dong ditutup lagi gitu. Sedangkan dia enggak, main kebuka aja jadi sebel cuma tahan. Oh, oke, masih ditahan. Lihat saja nanti. Lihat saja. Telan tuh tutup botol ya. Pasti gitu kan. Wow. Tapi kamu tuh gimana sih cara meredam emosi kamu, apalagi sekarang udah jadi seorang istri. Kalau kita enggak bisa, cek sok banget. Aku boleh, aku udah dua kali. Jadi sok ngasih wejangan. Aku boleh sok ngasih wejangan, boleh kalau udah dua kali. Iya. Jadi sebagai seorang istri kan kalau misalnya kita enggak bisa meredam emosi, suami juga sih sama aja. Itu bisa menimbulkan pertengkaran yang wah gimana banget. Kalau kamu gimana caranya supaya in control? Mungkin karena memang masalahnya belum yang terlalu berat kan, baru juga kali ya, Kak. Jadi masih ya yang kecil-kecil, jadi masih bisa ditahan gitu. Jadi paling kalau misalnya emosi aku diem. Oh, kamu tuh kalau ngambek atau apa diam? Nanti kalau aku udah ngomong, aku harus ngomong karena aku perlu ngomong apa yang aku rasain. Oh iya, nggak bisa disimpan, meledak nanti. Iya. Dan jadi sering kentut nanti katanya. Gas keluar semua. Iya. Jadi kamu pasti omongin lah. Jadi nggak pernah tidur tuh nggak boleh ngambek katanya gitu. Oh gitu. Katanya begitu. Ini ada kayak berita yang kemarin itu loh, berita yang ada ribut deh, ini peristiwa ini mengejutkan, ini terjadi di Bogor ya. Saat seorang pegawai BNN yang kemarin itu ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Nggak butuh waktu lama untuk polisi akhirnya bisa menangkap pelakunya. Dan pelakunya ternyata adalah suaminya sendiri berinisial AM. Nah, setelah penyelidikan ini diduga motifnya pembunuhan ini adalah karena sang suami ini stres. Sering cekcok sama sang istri, tidak mampu memenuhi gaya hidup istri dan lain sebagainya. Mungkin sudah lihat di media sosial atau di berita ada transkrip percakapan mereka waktu mereka berantem juga. Istrinya minta ini, minta itu, tidak bisa meredam. Akhirnya mungkin suaminya stres. Ya ini kan masih dalam investigasi, tapi yang diduga karena hal ini akhirnya terjadilah hal yang sangat tragis sekali gitu. Apalagi mereka punya anak juga kan. Nah, kayak gini-gini kan dari hal-hal kecil gitu ya bisa dijadi kalau disimpan nggak diomongin, komunikasi nggak baik, bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Ini ada ahlinya yang bisa memberi kita tips ya. Ini aku lihat wajah-wajah anak-anak kuliah yang kalau diajak kawin oke aja lah, udah pengen. Ya, semua kan ada harapan ingin menikah dan semua harapannya menikah itu kan cuma sekali aja kan, nggak mau dua kali, tiga kali dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada ahlinya, dia akan memberikan tips gimana caranya sebagai pasangan kita meredam emosi karena dia ini masih jomblo sampai sekarang, masih belum ada pacar sama sekali. PDKT juga nggak jelas, ngakunya dia bilang ada tapi kita nggak jelas kan dari pihak lakinya, nggak ada yang bilang apa-apa di media sosial. Kasian. Oh my God. Kasian, tapi dia sangat mempelajari supaya nantinya kalau menjadi seorang istri dia bisa menjadi yang terbaik. Katanya. Silakan, Mumu. Oke, Teteh, terima kasih. Bagaimana, Mumu? Iya. Thank you loh, infonya detail banget loh, Teh. Iya, yang jomblo udah lama banget tuh infonya detail banget. Itu iklan tadi buat Mumu. Aku kasih iklan gratis. Yeah. Oke, thank you, Teh. Ini kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara meredam emosi dalam rumah tangga. Untuk Mas di sana mungkin bisa diingat ya, ini. Hai! Oh, Mas, kayaknya jadi loh nih. Kalau perlu MC aku kasih harga temen loh. Gak mau loh. Teh, lihat loh, dia lagi gitu. Enggak mau aku nge-MC atau gak mau sama Momo nih? Saya support Mas, gedungnya saya kasih deh, gedungnya tuh. Iya tuh, dinyanyiin lagi ya, dibikinin buku lagi. Mas, judulnya, kalau lo kan judulnya teman tapi menikah, kalau dia gak kenal tapi nikah. Oke,
mau silakan gimana tipsnya? Oke. Ini tips yang pertama itu kita harus bisa mengatur nada suara yang baik karena ketika kita sedang berdiskusi tentang berbagai masalah dan problema dalam rumah tangga, perhatikanlah nada suara kita. Kemarahan dan perasaan yang enggak enak dari lawan bicara ini sebagian besar timbul karena kita mengungkapkan suatu hal. Intonasinya. Intonasinya. Jadi misalkan kayak kata-kata yang enggak terlalu emosi tapi disampaikan dengan nada yang tinggi itu bisa menyebabkan kesalahpahaman antara kita sama pasangan. Misalkan, kok kamu gini sih? Tapi kalau disampaikan dengan lembut, kok kamu gini sih? Itu kan akan memberikan semacam kayak, oh ya udah, oke. Okay. Jadi suami juga, oh iya, iya, gitu. Jadi harus bisa mengatur nada suara dengan baik. Terus yang kedua ini, bicarakan masalah dalam suasana yang tepat. Ini timing yang tepat dibutuhkan dalam membicarakan suatu masalah. Misalkan nih, jangan membicarakan masalah ketika kita pulang kerja atau capek. Iya. Nah ini nih, kebiasaan banget. Kalau udah capek itu pikiran tuh suka kemerungsang gitu. Kemerungsang? Wah, bahasa apa itu? Kemerungsang tuh kayak udah terlalu overload kerja, capek, lelah fisik, lelah penat, otak, penat. Nah, okay. Lebih baik dibicarakan ketika suasana yang tepat. Seperti mau liburan. Kaget gue. Dito, lu lapar. Bukan. Terus lu bunyinya kan seperti kayak mau liburan atau mungkin dalam suasana yang kita mau bobo tapi kita bobonya kayak mau bobo santai aja. Jadi suasana-suasana. Kalau bobo kan emang santai, lu ada bobo tegang. Enggak sih, enggak pernah sih, Teh. Ngeri juga bobo tegang ya. Oke. Terus yang ketiga, berikan me time untuk kita dan pasangan. Setuju. Jadi jangan terlalu sering berdua. Maksudnya jangan terlalu sering berdua itu kalau kita sedang lagi emosi-emosinya, ada baiknya kita melakukan penjauhan diri dengan pasangan. Kasih space Kasih karena jarak. Kita butuh me time untuk merekonstruksi apa ya? Rekonstruksi itu kayak merelaksasikan diri apa yang sudah kita lakukan. Terus kalau kita sudah better baru kita ngomongin lagi. Ya lagi kalau lagi berantem enak juga ngelihat dia kali dengan jauh-jauh. Nah, itu dia. Jadi itu pentingnya me time agar kita tidak terlalu enak sama pasangan. Baiklah, Mu. Ini yang terakhir. Okay. Jika ketiga tadi itu masih tidak mampu, yang terakhir adalah biarkan cinta yang bicara. Tapi gimana, kan sorry, cinta sekarang udah di LA kalau nggak salah. Dia lagi meniti karir. Bukan cinta itu, Teh. Ini tapi cinta adalah perasaan yang tulus, yang kita asik. Yang dari dalam hati, yang mungkin membuat mungkin kita emosi, tapi ketika kita melihat dia dengan penuh cinta, emosi itu akan segala akan hilang. Oh my God. Karena kita akan selalu ingat bagaimana sulitnya perjalanan cinta kita hingga bisa menikah. Karena cintalah yang membuat kalian sejauh ini. Oh my God, standing ovation, harus berdiri kalau kayak gini. Standing ovation untuk aku ikut amazing. Deh. Aku ikut deh. Amazing. Masukan yang keluar dari orang yang jomblo sampai sekarang nggak punya pacar, nggak ada PDKT, nggak ada yang jemput-jemput weekend, tapi bisa kasih masukan yang luar biasa, penuh cinta. Wow. Baiklah. Kita iklan dulu, jangan kemana-mana. Ingat, bentar lagi ada quiz ya, masih ada Fanny di sini dan ada satu cewek kecil lagi. Yo! Dari lahir, udah keren. Gue kece, gue kece.